Sebanyak 7 orang guru pendidikan anak usia dini BKB Kemas Al-Hikmah yang beralamat di Kampung Kedung Panteng, RT 3, RW 2, Desa Pangaringan, Kecamatan Bojonegara, diberhentikan oleh kepala desanya Saifullah. Pemberhentian sepihak dan tiba-tiba tersebut diduga karena perkara politik, yakni tidak memilih kepala desa terpilih saat pemilihan kepala desa serentak yang dilaksanakan pada November 2019 lalu. Kepala Sekolah PAUD BKB Kemas Al-Hikmah Mas Tuhayah mengaku merasa keberatan adanya pemberhentian tersebut, karena selama ini pihaknya sudah mendidik anak-anak dengan baik, Kamis 9 Januari 2020. Ia berharap lembaga pendidikan ini tidak dikaitkan dengan politik. Menurutnya jika itu terjadi berarti kepala desa tersebut perlu belajar kembali. Dindin Kabar TV melaporkan.